Ayo Bu, sini Bu, sama lagi. Satu lagi. Satu orang, satu lagi, mari yuk. Ini voucher ini barang siapa memeriksa ke laboratoriumnya? Iya. Prodia biayanya di potong 20%. Bukan gratis. 20%. Ya. Nah, jadi kalau siapa yang megang ini terserah mau dikasih ke siapa. Yang pemeriksaan gratisnya glukosa darah ini Pak, di lembar kuning Pak, yang gratis Pak. Untuk pemeriksaan yang lain itu diskon 20%. Untuk khusus gula darah itu gratis. Untuk pemeriksaan gula darah sudah cukup lagi. Asam urat lanjut lagi itu gratis. Lagi. Tapi ada tuanya. Lagi. Info bayaran. Dua orang. Satu lagi. Ayo. Dua orang. Mana tuanya? Satu. Dua. Ibu mau juga? Ibu mau juga? Nah, jawab pertanyaan saya. Baik. Saya tambah 50.000. Ini tadi Pak Pak. Ya. Satu lagi. Mari yuk main. Satu lagi. Ya, ibu-ibu nangis ada. Ibu-ibu. Perempuan ada. Dari mana sini? Pasti dia. Ini udah divaksin semua. Berapa kali kamu ibu? Udah berumah tangga semua? Apa? Ibu? Nah, bisa ibu, kemarin ibu. Yang dua aja yang bisa tanya ibu kan. Setelah ibu vaksin, apalah komentar suami ibu? Iya. Apa jawaban ini? Cerita kan ibu. Apa yang kamu rasakan? Komentar suami ibu apa? Apa yang kamu rasakan? Sehat kan? Jadi ibu jawab? Berarti sehat. Ibu? Ini Pak Sarno Pak. Apa yang kamu rasakan? Ya sehat. Disampaikan pada kapan? Setelah divaksin. Siapa kalau mengajar terpaji? Wah, makasih. Ini pertanyaan. Apa singkatan dari COVID-19? Masa nanti sekarang? COVID ini kan singkatan. Apa kepanjangan dari COVID?
sini. Masa ini tahu kalau di atas sama saya. Ini lagi ditanya Pak PCP, apa singkatannya? Hah? Itu, terima kasih. Pagi Pak, dalam momentum Hari Kesehatan Nasional ini dengan tema sehat negeriku untuk Indonesiaku. Untuk Indonesia. Kira-kira Pak untuk mempercepat dilakukannya kepada masyarakat vaksinasi di Kabupaten Asahan ini, apa upaya yang sudah dilakukan oleh Bapak Bupati? Baik, terima kasih. Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke untuk target vaksin di Kabupaten Asahan, hari ini kita sudah mencapai 45% lebih. Dan ini akan terus kita laksanakan. Kita punya target 70%. Jadi yang sudah kita laksanakan selama ini yaitu bekerjasama dengan TNI Polri untuk mempercepat target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam melaksanakan vaksin. Kedepan, ya karena sudah persentasenya sudah banyak, tapi target kita belum tercapai. Nanti kita sifatnya bergolak. Ditempatkan di tempat-tempat tertentu, misalnya di balai desa atau di tempat lain, mendekatkan kepada masyarakat terutama yang jauh. Tapi kalau untuk puskesmas itu setiap saat ada. Jadi upaya nanti kita lakukan ini, insya Allah mudah-mudahan bisa terpenuhi targetnya 70% sampai akhir tahun. Dan pada hari ini kegiatan kita, ini rangkaian dari kegiatan Hari Kesehatan Nasional. Ini adalah siam kesehatan untuk menambah imunitas tubuh kita. Ini juga mematuhi dari surat edaran Menteri Kesehatan untuk melaksanakan senam, maka kita laksanakan. Ya, dan tetap kita mengatur pada disiplin protokol kesehatan. Ya, ini juga. Untuk yang terakhir, Pak. Apa imbauan dari Bapak bagi masyarakat yang belum melakukan vaksinasi di Kabupaten Asahan? Nah, untuk kepada masyarakat, tidak usah khawatir. Vaksin ini untuk kepentingan kesehatan kita, untuk imunitas tubuh kita. Jadi meminta vaksin ini harus terus dilaksanakan dan menghimbau kepada masyarakat untuk mendatangi tempat-tempat dilaksanakan vaksin. Dan juga kepada aparatur pemerintah, terutama pada petugas kesehatan, untuk selalu aktif melayani jika ada masyarakat kita yang secara tulus melaksanakan datang untuk divaksin. Dan kepada semua masyarakat kita hidup harus kecuali sesuai anjuran petugas kesehatan dia belum bisa divaksin karena ada persyaratan-persyaratan juga. Terima kasih Pak atas wawancaranya hari ini. Salam sehat dan semoga sukses selalu. Ini juga Pak bagian lapangan ini Pak. Ini Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bila tadi liputan wawancara kami bersama Bapak Bupati Asahan dalam rangka acara Hari Kesehatan Nasional ke-57.